Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan DSM Channel. Hari ini tuh udah kelihatan ya. Hari ini aku mau review Lombok Plaza Hotel and Convention yang ada di Jalan Pejanggi, Cakranegara, Lombok. Hari ini kebetulan alhamdulillah banget saya udah sampai di kota atau pulau yang sangat berkesan banget nih, Lombok ya. Jadi aku mau review, aku berkesempatan 2 hari berada di hotel ini. Yuk kita review. Nah ini tadi ya, aku berada di kamar 217 dari main door. Aku mau review, pertama itu ada kamar mandinya. Yuk kita lihat. Ini kamar mandinya. Ya. Tuh. Seperti biasa di kamar mandi selalu ada peralatan mandi. Nih, komplit. Nggak seperti waktu yang di Bangalore ya. Duh, peralatan mandi nggak ada sama sekali, cuman tisu. Tapi oke. Handuk juga ada. Oh ya, ini tipe kamarnya yang superior ya yang saya ambil. Ini ya kamar mandinya. Ada sabun dan sampo juga di situ. Shower. Terus di sebelah sini toilet duduknya. Ya, secara keseluruhannya seperti ini. Nah, terus kita ke sebelah sini ya. Oh ya, sebelah kanan dulu biar enak. Nah ini tempat penyimpanan baju ya, di situ aku taruh koper dan segala macem. Ini itu, aduh tadi terlihat ya di kaca. Nah ini ada lemari atau kayak buat penyimpanan apa sih namanya, uang dan segala macam gitu ya. Terus ini ada lemari es ya, kosong. Terus kita ke sebelah sini ya, ini buat naruh-naruh apa gitu kan ya. Ini juga ada meja, ada meja juga, dan di sini juga tersedia menu-menu yang ada di hotel ini seperti menu all you can eat buat malam gitu ya. Tadi sih dijelasin sama resepsionisnya untuk malam ini itu ada menu all you can eat untuk per orangnya sekitar 60.000, bisa makan apa aja tuh. Ini seperti menu-menu yang ingin dipesan segala macam ya, room service, mau masas dan segala macam. Terus di sini juga ada tisu. Ini peralatan yang wajib buat aku ya, kalau nginep harus minum teh atau kopi. Nah terus di sebelah sini ada TV standar hotel ya. Nah itu penampakannya dari pintu depan. Nah terus kita ke kamar tidur. Menurut aku tempat tidurnya comfy banget, sangat-sangat comfy, bersih, nggak ribet, nggak bertele-tele, desainnya juga bagus, dan aku suka warna pink. Ini desain lampunya juga menarik sekali ya. Ada telepon di sini seperti biasa di hotel-hotel, ada catatan note atau segala macam ada di sini. Ini AC yang bisa disesuaikan tingkat kedinginannya. Maaf ya kalau aku ngomongnya agak kacau, aku baru sampai dan capek banget. Baru sampai dari Jakarta dan belum tidur dari semalam. Itu AC-nya di sebelah sana ya. Nih. Jadi penampakan hotelnya seperti ini. Aku liatin sekali-sekali secara menyeluruh. Kalau menurut aku sih, aku pengen kasih rate hotel ini. Aku nggak pengen banding-bandingin ya, tapi hotel ini
menurut aku kasih red bintang, bukan maksudnya bukan bintang 4 atau bintang 5, dari aku sendiri aku akan kasih red 8,5. Bagus, pelayanan resepsionisnya juga sangat ramah. Sebelumnya sih aku nginep di Hotel Jakarta ya, di daerah apa namanya, Soekarno-Hatta Airport, dan di situ sangat mengecewakan. Makanya aku nggak mau bikin video karena apa yang harus ku review juga aku tidak tahu. Nah, jadi cukup sekian dulu ya teman-teman review hotelnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin menginap, ada kesempatan ke Lombok atau ke Mataram. Maaf blur. Bisa nih direkomendasikan hotel ini, Lombok Plaza Hotel yang ada di Jalan Pejanggi, dan ini ada bener-bener di tengah kota. Di luar pun gampang untuk cari apa namanya, Indomaret, Alfamart, tempat makan juga banyak. Jadi nggak perlu ragu, recommended banget dari aku. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video review hotel selanjutnya. Assalamualaikum.